Selamat datang di channel YouTube Rinaldi Craft. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya. Kembali lagi di channel YouTube Rinaldi Craft. Nah, jadi teman-teman, kali ini saya akan mencoba mengisi korek gas mancis ya, atau korek gas seperti ini. Ini korek gas yang udah saya custom channel YouTube saya ya. Ini sudah habis gasnya ya. Saya dulu ya teman-teman. Dan akan coba kita isi. Langsung saja ke tutorialnya. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, oke? Nah teman-teman, langkah pertama, alat yang kita perlukan ini ya, bing kecil. Kita coba yang kecil aja ya. Seperti ini. Nah kalau udah, bisa teman-teman lihat. Nah, ini ada tombol plus sama minusnya ya. Dan kita buka ke arah kanan supaya gasnya bisa kebuka dan kita isi. Nah teman-teman, kalau sudah kita buang gasnya, kita tekan aja ya seperti ini. Sudah habis. Kalau sudah seperti ini, langsung kita buka seperti biasa ini. Gas dari. Dah, jangan lupa kocok-kocok terlebih dahulu ya. Kalau udah teman-teman, langsung seperti biasa kita masukkan seperti ini ya. Nah, ini akan terasa dingin. Nah kalau udah, langsung kita tutup kembali ya, berarti ke arah kiri. Nah udah ya, seperti ini. Ini udah kuat. Dan tunggu sebentar, ini terasa dingin. Ini udah terisi berarti kalau udah dingin kayak gini. Nah teman-teman, langsung kita coba ya. Nah, kelihatan kan? Nih. Kalau misalkan kita coba membakar sesuatu ya. Nah, bakar kertas ini ya. Kita coba. Nah, kelihatan kan? Udah bagus ya, teman-teman. Mantap. Selanjutnya kita coba yang satu lagi ini ya. Kita isi juga.
sama, kita putarkan dulu ke arah kanan berarti ya. Kalau sudah langsung kita isi aja ya. Cocok-cocok dulu. Langsung kita isi. Udah dingin. Tunggu sebentar. Nah, teman-teman, jadi ini korek gas yang udah kita isi ya. Bisa dilihat ya. Biar lebih jelas. Ini juga udah kita isi. Udah kan teman-teman? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman dan saudara kalian. Apapun yang kita buat, walaupun hasilnya tidak sebagus dan sekeren orang lain, tetapi kita sudah berusaha untuk berkarya. Jangan pantang menyerah, terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.